Mansen Munte hadir di Radio Tegar Beriman dan menyuguhkan lagu cerahnya yang bernuansa pop folk. Kemudian, menarik minat Once Michael untuk memproduseri lagu yang bercerita tentang semangat generasi pemberani. Kali kita hari ini, Anda tahu dengan lagu yang baru saja saya putarkan. Ini adalah lagu terbaru dari Mansen Munte yang judulnya Cerah. Nah, Mansen Munte, apa yang melatar belakangi lagu ini lahir generasi pemberani? Kita akan ngobrol banyak dengan penyanyi berdarah Batak yang satu ini yang hadir hari ini bersama dengan Klaus. Jadi selamat sore, Bang Mansen Munte, apa kabar? Selamat sore. Selamat baik. Datang di Radio Tegar Beriman, senang sekali berjumpa. Sapaan untuk ini apa? Pendengar Radio Tegar Beriman. Pendengar Radio Tegar Beriman, selamat sore apa kabar? Ya. Dan di sebelah Bang Mansen Munte ada Kelana, namanya enak. Selamat sore Kelana, selamat datang di Radio Tegar Beriman. Kita juga punya kejutan, selain dengan Mansen Munte dan Kelana, nanti di jam 4 sore akan hadir Once Michael untuk menyapa Anda, pendengar Radio Tegar Beriman dimanapun berada. Jadi pendengar, Mansen Munte ini adalah penyanyi berdarah Batak yang lahir pada tanggal 18 April di Kota Medan dan mulai karir musik profesionalnya melalui jalur musik pop dan dan selama kita berlalu di lima tahun kemarin, Mansen Munte dikenal sebagai seorang penyanyi atau rapper yang memiliki banyak prestasi dan yang lain. Jadi sekarang terlihat kita dengan tahu apa kabar Mansen Munte, kabarnya kabar hari ini luar biasa walaupun agak ada gangguan kesehatan sedikit. Ya sedikit kurang sehat tapi oke. Melihat Radio Tegar Beriman, semangat saya lagi langsung tumbuh. Asik. Ya. Kalau saya sehat banget hari ini. Asik. Ya 2006 saya memulai karir musik saya di pop. Pada saat itu dulu juga saya tetap mau jadi yang ya ambisi saya sebenarnya saya. Mansen Munte hadir di Radio Tegar Beriman dan menyuguhkan lagu cerahnya yang bernuansa pop folk. Kemudian, menarik minat Once Michael untuk memproduseri lagu yang bercerita tentang semangat generasi pemberani. Kali kita hari ini, Anda tahu dengan lagu yang baru saja saya putarkan. Ini adalah lagu terbaru dari Mansen Munte yang judulnya Cerah. Nah, Mansen Munte, apa yang melatar belakangi lagu ini lahir generasi pemberani? Kita akan ngobrol banyak dengan penyanyi berdarah Batak yang satu ini yang hadir hari ini bersama dengan Klaus. Jadi selamat sore, Bang Mansen Munte, apa kabar? Selamat sore. Selamat baik. Datang di Radio Tegar Beriman, senang sekali berjumpa. Sapaan untuk ini apa? Pendengar Radio Tegar Beriman. Pendengar Radio Tegar Beriman, selamat sore apa kabar? Ya. Dan di sebelah Bang Mansen Munte ada Kelana, namanya enak. Selamat sore Kelana, selamat datang di Radio Tegar Beriman. Kita juga punya kejutan, selain dengan Mansen Munte dan Kelana, nanti di jam 4 sore akan hadir Once Michael untuk menyapa Anda, pendengar Radio Tegar Beriman dimanapun berada. Jadi pendengar, Mansen Munte ini adalah penyanyi berdarah Batak yang lahir pada tanggal 18 April di Kota Medan dan mulai karir musik profesionalnya melalui jalur musik pop dan di jaman 2006 dengan nama Anecoba. Dan selama kita berlalu di 5 tahun kemarin, Mansen Munte dikenal sebagai seorang penyanyi atau rapper yang memiliki banyak prestasi dan yang lain. Jadi sekarang terlihat kita dengan tahu apa kabar Mansen Munte, kabarnya apa kabar hari ini.
biasa walaupun agak ada gangguan kesehatan sedikit. Ya sedikit kurang sehat tapi oke. Melihat Radio Tegar Beriman, semangat saya lagi langsung tumbuh. Asik. Kalau saya sehat banget hari ini. Asik. Ya 2006 saya memulai karir musik saya di dunia pop. Pada saat itu dulu juga saya tetap mau jadi yang ya ambisi saya cita-cita saya juga ingin mengetahui top lagu yang paling ini apa saja. Tapi ketika Mansen Munte hadir di Radio Tegar Beriman dan menyuguhkan lagu cerahnya yang bernuansa pop folk. Kemudian, menarik minat Once Michael untuk memproduseri lagu yang bercerita tentang semangat generasi pemberani. Soal kita hari ini, Anda tahu dengan lagu yang baru saja saya putarkan? Ini adalah lagu terbaru dari Mansen Munte yang judulnya Cerah. Nah, Mansen Munte, apa yang melatar belakangi lagu ini lahir generasi pemberani? Kita akan ngobrol banyak dengan penyanyi berdarah Batak yang satu ini yang hadir hari ini bersama dengan Kelas. Jadi selamat sore Bang Mansen Munte, apa kabar? Selamat sore. Selamat datang di Radio Tegar Beriman, senang sekali berjumpa. Sapaan untuk ini apa? Pendengar Radio Tegar Beriman. Pendengar Radio Tegar Beriman, selamat sore apa kabar? Ya. Dan di sebelah Bang Mansen Munte ada Kelana, namanya Ena. Selamat sore Kelana, selamat datang di Radio Tegar Beriman. Kita juga punya kejutan, selain dengan Mansen Munte dan Kelana, nanti di jam 4 sore akan hadir Once Michael untuk menyapa Anda, pendengar Radio Tegar Beriman dimanapun berada. Jadi pendengar, Mansen Munte ini adalah penyanyi berdarah Batak yang lahir pada tanggal 18 Juli kemarin dan mulai karir musik profesionalnya melalui jalur musik hip-hop dan selama kita berlalu di 5 tahun kemarin Mansen Munte dikenal sebagai seorang penyanyi atau rapper yang memiliki banyak prestasi dan yang mencari dunia. Jadi sekarang terlihat kita dengan tahu apa kabar Mansen Munte, kabarnya kabar hari ini luar biasa walaupun agak ada gangguan kesehatan sedikit. Ya sedikit kurang sehat tapi oke. Melihat Radio Tegar Beriman, semangat saya lagi langsung tumbuh. Asik. Kalau saya sehat banget hari ini. Asik. Ya 2006 saya memulai karir musik saya di dunia pop. Pada saat itu dulu juga saya tetap mau jadi yang ya ambisi saya.